Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan preview dari tampilan template 105 ya untuk penelitian atau tugas akhir Anda. Adapun tampilannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Di sini saya mengadopsi tema sebuah bola lampu ya. Nah, coba klik slide-nya. Slideshow, kita klik. Oke, ini adalah halaman awal saat kita memulai presentasi. Selanjutnya di sini ada keterangan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian di sini ada nama mahasiswa. Jika kita klik, nah ini ada perubahan seperti ini. Nanti akan muncul logo universitas di mana Anda nanti bisa ganti logo ini sesuai dengan logo universitas Anda, sekolah, ataupun institusi Anda. Kemudian yang sebelah kiri kita lihat di sini ada sedikit pergeseran ya, pergeseran bentuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5-nya. Seperti kemudian di sini akan muncul judul tugas akhir penelitian yang mana Anda bisa edit pada bagian ini. Kita lihat perubahannya di sebelumnya ya. Kita lihat ini sebelum masuk ke slide kedua, ini tampilannya menyerupai bola lampu. Kemudian jika kita klik, dia akan bergeser seperti ini dan muncul judul tugas atau tugas akhir. Kemudian posisi dari mahasiswa itu berubah ya posisi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada di masing-masing bab 1 ini ada ikon-ikonnya, dan kita bisa masuk untuk tiap-tiap ikonnya. Misalnya di sini saya ingin masuk ke bab 1 gitu. Kita klik ikon ini, kita klik. Oke, ini ada muncul animasinya. Kemudian di sini kita masuk ke bab 1, area bab 1, di mana informasi tentang bab 1 Anda nanti bisa diletakkan pada area yang kosong ini. Dan kemudian logo juga berubah posisi di sebelah bagian sebelah kiri. Selanjutnya, jika ingin kembali ke halaman awal, kita bisa klik logo ini. Kita klik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab 2. Kita klik seperti bab 1 tadi, muncul animasi seperti ini. Bab 2 berisi tentang landasan teori yang kita gunakan dalam tugas akhir atau skripsi kita. Ini bisa diletakkan di sini. Baik, selanjutnya jika kita ingin kembali ke halaman awal, kembali kita klik pada logo ini seperti ini. Kemudian jika kita masuk ke bab 3, ini nanti diisi dengan metodologi, prosedur, subjek penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis datanya bisa Anda masukkan di sini. Dan jika Anda kurang slide-nya ini, Anda bisa duplikat slide ini menjadi beberapa buah. Kemudian jika kita ingin kembali lagi seperti awal, kita klik logo. Kemudian kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Selanjutnya, kita bisa masuk ke bab terakhir, yaitu simpulan dan saran. Di sini kita bisa klik pada bagian ini. Oke, kita coba kembali di sini. Nah, nanti di tutorial berikutnya, kita akan ajarkan bagaimana Anda membuat presentasi ini dari awal sampai selesai ya. Di sini nanti ini bahwa ini sebenarnya merupakan bagian dari kumpulan beberapa objek yang nanti kita akan coba ajarkan di tutorial berikutnya. Baik, demikian preview singkatnya. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk selalu mendapatkan update tutorial-tutorial dari kami dan mendapatkan free template yang kami berikan. Terima kasih.